Tere, sova. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. كتاب الدر الثمين كسورة 85 باريس بالله دغي بربوة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. تتبع الشيخ داود بن عبد الله الفطاني رحمه الله تعالى. Dan jika ada dengan i'tiqadnya yang jahil jua, maka adalah itu, adalah il itu, yakni adalah ilah itu terbahagi atas dua bahagi. Jadi disebut dulu perbahasan berkaitan dengan orang yang jahil yang beriktikad ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jahil yang menyebabkan dia beriktikad ada Tuhan selain Allah tu jahil yang kafir lah. Bukan jahil yang fasik, bukan jahil yang yang dimaafkan Allah Taala, tidak. Jahil berkaitan akidah tu boleh bawa pada fasik, boleh bawa pada kufur. Jadi jahil yang berkaitan dengan ada selain Allah Taala tu jahil yang tidak diuzurkan, jahil yang syirik, jahil yang menyebabkan kufur. Jadi dia kata dulu bahawasanya ada orang yang beriktikad nabi tu Tuhan, ada orang yang beriktikad raja tu Tuhan, ada orang yang beriktikad mak bapak tu Tuhan. Jadi tu i'tiqad yang jahil. I'tiqad tu i'tiqad yang kufur wal'iyadhu billah. Jadi bila kita kirakan, kita ambil kira i'tiqad orang yang jahil tu, maka ilah ataupun Tuhan tu terbahagi dua. Maka sebab tu dia kata, dan jika ada dengan i'tiqadnya yang jahil juga. Kalau kita ambil kira dengan i'tiqad orang jahil, maka adalah itu, yakni adalah ilah itu, Tuhan itu terbahagi atas dua bahagi. Ada dua peseng lah Tuhan. Pertamanya al-ilahul batil, iaitu yang disembahkan akan yang lain daripada Allah. Ni kalau orang yang jahil beriktikad ada Tuhan selain Allah, maka yang selain Allah tu dia panggil al-ilahul batil. Tuhan yang batil. Apa batil? Batil ni lawannya haqqun. Batil ni lawannya ialah haqqun. Dia biasa beza dengan sidqun, lawannya adalah kadhibun. Sidqun tu benar, kadhibun tu bohong. Haqqun pun benar juga, tapi lawannya batil.
Bezanya ialah kalau hakun ni kita tengok realiti dulu. Ha, contohnya kita tengok kata nasi ayam depan Uniza. Kemudian kita tengok kepada orang cakap. Orang cakap kata, oh nasi ayam depan Uniza itu hakun. Ha, benar. Baik. Kita tengok realiti dulu, kemudian tengok orang cakap. Kalau sidqun pula, yang lawannya tipu, yang lawannya kadhib, kita tengok dia cakap dulu. Ha, dia cakap nasi ayam depan Uniza. Kita tengok betul sungguh ada depan Uniza. Ha, cakapan dia tu sidqun. Benar. Ha, yang mana sidqun tu lawan bohong. Ha, itu beza antara sidqun dengan haqqun. Dua-dua tu terjemah betul belaka, tapi cara pemahaman dia berbeza. Jadi al-ilahul batil maknanya Tuhan yang pada realitinya tak ada pun, itu bukan Tuhan. Tu Tuhan yang dianggap Tuhan oleh orang kafir saja. Itu ilahul batil. Tuhan yang bohong, Tuhan yang tak betul. Hai. Dan keduanya ialah al-ilahul haqq dan al-ilahul mutlaq. Itu iaitu satu maknanya. Al-ilahul mutlaq dengan al-ilahul haq sama makna, iaitu merujuk kepada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikut orang yang jahil ni, kira ada dua Tuhan lah. Tuhan yang betul-betul Tuhan satu, iaitu Allah Ta'ala. Tuhan yang tipu ataupun batil satu. Sebab dianggap ada selain Allah tu Tuhan. Dianggap Nabi tu Tuhan. Dianggap Raja tu Tuhan. Seperti mana disebut dalam kitab Nurul Thamin minggu lepas. Hai. Jadi hak betul antara al-ilahul batil, al-ilahul haq, ialah al-ilahul haq lah. Tuhan yang sebenar-benar Tuhan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ilahul batil, Tuhan yang tak betul, itu bukannya sabit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya yakni nombor dua tu, iaitu al-ilahul haq, dikatakan kepada Allah jua. Ha, kita sabit kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Al-ilahul haq, Tuhan yang betul-betul Tuhan tu, kita tak rujuk kepada selain Allah. Kerana tidak ada orang, tidak ada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Ha, yang orang lain sembah benda-benda lain tu, itu al-ilahul batil, Tuhan yang tak betul, Tuhan yang salah. Ha, dan apa tu? Hanya al-ilahul haq. Ha, Allah Ta'ala tu jua hanya al-ilahul haq, Tuhan yang sebenar, dan al-ilahul mutlaq, Tuhan yang semata-mata Tuhan. Ha, bukannya Tuhan yang dikaitkan dengan bohong, dengan batil. Betul-betul Tuhan lah. Al-ilahul haq. Ha, lepas tu ni nak bahas pula lah. Bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ha, tiada Tuhan tu, kita dah sebut dulu, Tuhan tu umum. Setiap benda yang tidak berhajat, setiap benda yang berhajat kepada dia dan dia tidak berhajat kepada semua benda, itu dia panggil Tuhan. Jadi takrif definisi Tuhan tu umum lah, tak kena pada Allah lagi. Ha, sebab tu kita la ilaha, kita menafikan hakikat kewujudan Tuhan. Sebenar-benar Tuhan tu tak ada, illallah, melainkan Allah. Ha. Jadi illallah tu Tuhan yang secara khusus, kata nama khas. Kalau Tuhan tu kata nama am. Bila kata nama am ni boleh pergi belakang lah. Matahari Tuhan, bulan Tuhan, boleh dakwa lah. Tapi sebenar-benar Tuhan, mengikut definisi Tuhan, Allah saja. Maka sebab tu kita kata, illallah, melainkan Allah. Maka dia sebut, dan adalah jika kita i'tibarkan, jika kita kirakan, lafaz mustafna dan mustafna minhu. Okay, mustafna ni makna Tuhan. Mustafna minhu tu Allah. Ha, senang. Silap-silap, terbalik. Mustafna tu Allah. Mustafna minhu tu Tuhan. Ha, kita letak siap-siap lah. Senang. Sebab ni kaedah nahu. Saya nak bahas tu. Kita nak nafi apa, kita nak sabit apa. Ha, jadi mustafna tu tuju pada Allah. Mustafna minhu tu tuju pada Tuhan. Jadi mustafna minhu tu umum lah. Mustafna tu khusus. Okay. Hak yang kata kita kirakan mustafna dengan mustafna minhu tu terbahagi atas empat bahagi. Empat bahagian. Ha, ada empat pula. Yang mana empat ni, tiga ni salah. Hak satu ni pecah dua pula. Yang satu tu betul, yang satu lagi tak betul.
Maknanya ada lima salah dah. Lima salah, satu tu. Okey. Dia kata tiga hak batil dan tiganya batil. Tiga daripada empat tu tak tu. Hak satu tu betul. Maka dia kata. Dan keempatnya terbahagi pula. Dua bahagi, hak nombor empat. Jadi kita kata daripada empat ni, tiga ni tak betul. Hak yang keempat, hak betul ni pula, dia tak betul lagi. Dia pecah pada dua pula. Hak satu tak betul, hak satu tak, hak satu tak betul, hak satu betul. Jadi makna semua ni lima lah. Empat tak betul, satu yang betul. Okey. Satunya batil. Satu daripada dua tu batil, tak betul. Dan satunya, satu daripada dua tu pula yang sahih, yang betul. Jadi tiga tu salah. Hak satu lagi pula yang terakhir terbahagi pada dua. Satu dengan dua. Satu tu hak betul, satu lagi hak salah. Apa yang betul, apa yang salah. Maka dia hurai. Dan tiga yang batil itu, tiga ni. Yang pertamanya ialah kulli, keduanya, kedua mustathna dengan mustathna minhu. Mustathna tadi rujuk pada siapa? Rujuk pada Allah. Mustathna minhu tu rujuk pada Tuhan. Kulli itu maksudnya umum. Apa maksud kulli kedua? Yakni kita buat tiada Tuhan melainkan Tuhan. Boleh dah buat itu. Tiada Tuhan melainkan Tuhan. Kita kata ilah tu Tuhan, Allah tu pun Tuhan yang umum, bukan Tuhan yang khusus. Allah tu bukan. Jadi kita pun la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Tuhan. Tak boleh. Tak sah lah kita buat begitu. Yang kita nak buat pengecualian tu, kita sebelum illah tu, sebelum kecuali tu, sebelum melainkan tu mesti umum, lepas melainkan tu mesti khusus. Itu baru betul. Jadi sekarang ni tiada Tuhan melainkan Tuhan, tak betul. Dua-dua tu umum. Salah satu. Dan keduanya, juz'i keduanya. Juz'i ni kata nama khas kedua-duanya. Merujuk kepada individu yang tertentu. Yang ni, tiada Allah melainkan Allah. Tak kena juga. Tiada Zaid melainkan Zaid. Tiada Muhammad melainkan Muhammad. Apa dia? Tak faham. Tidak pergi Muhammad melainkan Muhammad. Tak faham. Dia maunya ayat, tiada pelajar yang datang melainkan Zaid. Boleh ya faham? Pelajar tu umum, Zaid tu khusus. Sekarang ni Tuhan dengan Allah, dua-dua tu kita buat khusus. Tuhan tu dengan mana khusus, Allah pun dengan mana khusus. Khusus, melainkan khusus. Tak betul. Cara dia punya pengecualian tu tak betul. Itu pun salah juga. Okey. Dan ketiganya ialah awalnya juz'i. Awalnya kata nama khas. Akhirnya kulli, kata nama am. Yakni tiada Allah melainkan ilah. Allah tu khusus, hak pertama. Ilah tu umum, hak kedua, yang bermaksud Tuhan. Tiada Allah melainkan Tuhan. Tak betul juga. Kau mana jadi terbalik tu? Allah tu yang khusus, kita keluarkan khusus tu jadi bentuk umum. Tak boleh ya. Macam kita kata, tidak datanglah segala pelajar itu melainkan Zaid. Zaid itu khusus, bukannya umum. Kita tidak boleh kata, tidak datang Zaid melainkan pelajar. Tak boleh. Itu tak faham. Pelajar itu umum, Zaid itu khusus. Mana boleh kita mengecualikan benda khusus? Kita kena kecualikan daripada benda yang umum. Aku buat dah kerja belakang. Umum tu. Buat dah kerja belakang. Kecuali. Kecuali itu khusus. Kecuali belum masuk. Belum masuk tu khusus. Buat kerja tu umum. Apa-apa dah buat belakang dah. Kecuali masuk ya. Dia tak boleh kata gini. Aku tidak masuk melainkan habis dah buat kerja. Aku tidak masuk melainkan semua kerja aku buat dah. Macam mana tu? Aku tidak masuk melainkan semua kerja aku dah buat dah. Masuk tu kerja lah. Kenapa tak buat pula? Dia jadi pening. Jadi kalau buat pada la ilaha illallah begitu pun tak boleh juga. Salah. Okey. Dan keempatnya, ini yang terakhir. Keempat daripada empat tu, pertamanya kulli dan keduanya juz'i. Pertama tu mana? Tuhan tu. Ilah tu. Itu kata nama am. Keduanya, yang ni tuju pada Allah, itu juz'i, kata nama khas. Tu betul. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Betul? Tuhan tu umum. Mana-mana boleh masuk belaka atas takrif, tidak semua semua berhajat kepada dia, dia tidak berhajat kepada semua. Tu Tuhan tu. Tapi umum lagi.
maka kita mari illa malaikat Allah. Ha, tu khusus. Okay, tu tu. Tapi hak betul-betul dia pula ada salah juga. Maka dia huraian bahagi dua. Ha. Hak yang tiga, hak tadi tu kita memang tak pegang lah. Memang kita orang Islam ni tak pegang lah begitu. Tapi kalau pegang tu teruk lah. Ha, eh, biasa mustahil lah pegang gitu. Yang noknya nombor empat ni, takut-takut kita pegang silap. Ha, ni dia huraian. Maka terbahagi ia, yang keempat ni, atas dua bahagi pula. Yang pertamanya, jika kita kehendak dengan yang pertamanya, iaitu Tuhan itu, yang kita nafikan jenis ilah, jenis Tuhan, sama ada yang hak, yang betul Tuhan tu, ataupun yang batil, yang salah Tuhan tu, maka batil pula. Okay, sekarang ni bila kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, kita kata dah Tuhan tu umum, Allah tu khusus. Okay, betul dah tu. Cuma yang tak betulnya kita pi kata pula Tuhan di situ tu masuk sekali Tuhan tak betul, masuk sekali Tuhan hak tu. Ha, tu salah. Oh, hak matahari Tuhan, tok pekong Tuhan, bulan Tuhan, bintang Tuhan, Tuhan belaka. Semua tu kita buang, ambil Allah jadi Tuhan. Ah, itu salah. Salah-salah pun ada orang mengajar gitu. Hati-hati. Tauhid ni dia susah kan? Tauhid bukan susah. Tauhid ni dia dia kitab yang nipih, tapi nipih tu berbisa. Nipih dia tu berbisa. Silap sikit orang boleh bau busuk lah. Kalau pekoh tak boleh. Pekoh ni kalau dia silap mungkin ada mazhab lain. Eh, kok mana sah? Ustaz tu kata tak sah. Kawan ni kata sah. Mana satu? Khilaf tu. Kadang-kadang orang yang mengajar tu tak kabur lah khilaf. Sebab kita mengajar orang awam je, bukan mengajar pelajar. Jadi dia kabur satu sudah lah. Yang menurut dia tu sesuai untuk tempat tu, dia katalah hukum tu. Tapi dalam bab akidah tak boleh. Dalam bab akidah khilaf dia bukan banyak macam mereka. Dia silap sikit je. Oh, baru dah busuk kawan ni. Tak betul dah. Okay, ni yang pertama ni salah. Yang kedua yang betul. Dan keduanya ialah yang dinafikan itu hakikat wajibul wujud. Wajib wujud. Wajib wujud ni mesti pada akan terima dia ada. Ha, kita nafikan hakikat kewujudan Tuhan tu tak ada. Ha, tu yang kita nafi. Bukan kita iktiraf matahari Tuhan, bulan Tuhan, semua orang kafir yang sembah Tuhan tu kira kita anggap Tuhan, Allah pun Tuhan, kita ambil Allah jadi Tuhan. Ha, bukan. Bukan begitu. Lepas tu nafi lagi mana? Oh, kita menafikan hakikat kewujudan Tuhan ni tak ada langsung. Kita tak iktiraf siapa-siapa pun Tuhan melainkan Allah. Ha, tu betul. Ha, eh? Itulah yang selama ni kita buat tahlil la ilaha illallah. Hanya kita mengakui yang betul-betul Tuhan Allah, bukannya yang lain selain Allah. Ha, eh? Maka iaitulah pegangan yang kedua ni yang sahih, yang betul lah. Maka makna tiada Tuhan yang wajibul wujud, yang mesti ada, yang sebenarnya bagi ibadat melainkan Allah. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar sembah melainkan Allah. Allah sahaja yang sebenar-benar kita sembah, bukan benda lain. Dan hak benda lain yang mereka sembah, hak tu bukan Tuhan yang sebenar, tu Tuhan yang batil. Jadi kita tidak boleh beriktiqad ada Tuhan Hindu, ada Tuhan Kristian, ada Tuhan Buddha, tak boleh. Kalau iktiqad tu ada Tuhan selain Allah, bahaya, boleh kufur. Ni bukan benda main-main, boleh kufur ni habis cerita. Baca Quran 400 juzuk tak jadi apa. Pahala tak ada. Jadi murtad. Murtad tanpa disedari. Kemudian, dan ada pun habis dah, selesai. Habis dah perbahasan la ilaha illallah. Sekarang ni dia nak buat kesimpulan sifat Tuhan hak 20 tu jadi 2. Hak 20 sifat Tuhan tu dia nak simpul jadi 2 saja. Maka dia kata, dan ada pun istighna. Dia nak habis kitab ni biasalah dia buat kesimpulan lah. Dan ada pun istighna Allah. Istighna ni apa dia? Tidak berhajatnya Allah. Istighna ni bahasa Arab je. Istighna ni tak berhajat Tuhan. Macam kita kata kaya lah. Kaya ni
Maksud kaya ni apa? Dia tak berhajat pada orang lain. Dia tak berhajat pada bantuan orang. Sebab dia tu boleh berdiri sendiri. Itu kaya. Jadi kalau kata Allah tu kaya, apa maksud dia? Oh, Allah Ta'ala tak berhajat kepada satu pun daripada makhluk. Jadi istighna Allah tu daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Terkayanya Allah daripada tiap-tiap barang yang selain Allah. Apa barang selain Allah? Dia panggil alam. Rihal, orang, malaikat, surau, masjid, Kaabah, tu semua makhluk lah. Maka masuklah di dalamnya, di dalam istighna ini, 28 akidah. Di kesimpulan ni, 28 tu seidah hurai lah. Satu-satu tu apa dia? Hak kita belajar tu, 20 sifat tu, hak daripada 20 sifat tu yang istighna sebelah ya. Okey. 28 akidah, iaitu 28 tu sebelah sifat yang wajib. Sebelah sifat yang wajib. Apa sebelah sifat yang wajib tu? Sehari pun dia bagi tahu, kita bagi tahu siap-siap. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Sifat kalam, sifat sama, sifat basar, kaunuhu basiran, kaunuhu kaunuhu samian, kaunuhu mutakalliman. Sebelah. Sebab apa sebelah ni saja? Kenapa tak masuk kudrat iradat, hayat dengan ilmu? Sebab kudrat iradat, hayat dan ilmu ni menjadi sebab kepada terjadinya alam. Tu masuk dalam sifat iftiqar sehari. Istighna ni mana? Kalau Allah bersifat dengan sifat tu, tak ada yang cipta Tuhan. Tu masuk istighna. Kalau Allah bersifat dengan sifat tu, tak ada yang cipta Tuhan. Allah bersifat wujud, mana tidak ada yang mewujudkan dia. Dia wujud tu zadi. Wujud dia tu tanpa ada yang mewujudkan dia. Bila tanpa ada yang mewujudkan dia, Allah tu qidam. Allah tu baqa. Allah tu tak sama makhluk. Allah tu tak ada siapa yang menciptanya, dan Allah Ta'ala tidak menumpang pada siapa-siapa. Ia muhu binafsihi. Allah Ta'ala bersifat pendengar, bersifat melihat, bersifat berkata. Tidak ada siapa pun yang letak sifat tu sehingga dia tu jadi sempurna. Tu sifat istighna. Allah tak berhajat pada benda lain. Sebelah tu. Dan lawannya, lawan sebelah tu, sebelah pula hak mustahil. Hak mustahil tu bukan kita nak sabit. Hak sebelah yang mustahil tu untuk nafi. Bukan sabit ya. Kadang-kadang orang mengajar dia tak sedar. Hak bahagian kesimpulan tu dia kata, hak lawan tu masuk sekali. Jeng lagu tu. Tadi sabit dah sebelah wajib. Sebelah hak nafi pun masuk juga. Jeng lagu tu. Jadi Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wujud dalam masa yang sama. Tiada, tidak. Dia salah satu ya. Mana boleh Allah Ta'ala bersifat kudrat dalam masa yang sama lemah? Tak boleh. Lepas tu hak lemah tu apa? Lemah tu untuk nafi. Tidak lemah Tuhan. Situ. Allah itu bersifat kudrat satu, Allah bersifat tidak lemah satu. Tu hak mustahil yang kita nak nafi tu. Bila sebelah campur sebelah jadi 22. Okey. Tinggal lagi 6. Jadi 22. Okey, selesai. Dan wajib tanzihnya. Tanzih ni adalah menyucikan Allah Ta'ala. Ya, dalam bab akidah dia panggil tanzih. Dalam bab tasawuf dia panggil tazkiyah, menyucikan hati. Dalam bab fiqh dia panggil taharah, suci tubuh badan, anggota, tempat dan pakaian. Suci belaka tu. Tapi lain-lain istilah. Tanzih ni istilah untuk akidah. Tazkiyah istilah untuk tasawuf. Taharah untuk istilah fiqh. Wajib tanzihnya menyucikan Allah Ta'ala daripada gharad, iaitu tujuan, pada af'alnya, af'al Allah. Segala perbuatan Allah tidak ada tujuan. Itu Tuhan. Wajib i'tiqad. Wajib kita sucikan Allah daripada Allah Ta'ala ni ada tujuan terhadap setiap perbuatan dia. Itu salah. Itu betul. Itu wajib. Yang salahnya Allah Ta'ala buat sesuatu ada tujuan. Itu salah. Kalau Allah Ta'ala buat sesuatu ada tujuan, itu sama dengan makhluk. Kita mari belajar kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab nak reti. Jadi tujuan tu. Tu tujuan tu. Kita mari, kita tidur untuk supaya esok nak kerja tu senang. Nak belajar tu mudah. Tak mengantuk. Tu gharad. Tu tujuan. Ada objektif, ada motif, ada tujuan. Allah Ta'ala buat apa-apa, tak ada tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni.
Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, malaikat, untuk supaya mereka beribadat kepadaku. Lam situ bukan lam untuk kata Allah ada tujuan untuk orang sembah dia. Tidak. Tapi lam di situ dengan makna, kalau bahasa Arab, sayrurah lah. Supaya makhluk itu dapat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pada makhluk. Hikmah dia itu balik pada makhluk. Ha, supaya oh manusia boleh kenal siapa Tuhan dia. Supaya jin tu boleh kenal siapa Tuhan dia. Bukan Allah nak dia pun dikenal. Bukan tujuan Allah buat mereka tu supaya Allah nak dikenal. Bukan. Tapi tapi hikmah di sebalik ciptaan Allah tu kembali kepada makhluk. Ha. Allah Ta'ala mencipta pahala. Allah Ta'ala mencipta dosa, neraka, apa-apa, syurga. Semua tak ada tujuan apa. Sebab apa kita kata tak boleh kata Allah Ta'ala ada tujuan ni? Sebab kalau ada tujuan, makna Allah lemah. Lemah kot mana? Okay, sekarang ni kita nak ilmu. Kita nak alim. Nak alim tak dapat. Tidak mesti belajar. Makna kita tak boleh dapat alim tu. Melainkan belajar. Sebab tu kita belajar, tujuan dia nak alim. Makna kita tidak boleh mencapai kealiman tu, melainkan kita belajar. Allah Ta'ala, kalau contohlah, tujuan dia, tujuan dia bagi kudrat kepada Muhammad untuk dia buat taat kepada Allah Ta'ala. Untuk supaya dia dapat pahala. Allah Ta'ala beri kudrat pada dia untuk dia buat taat. Supaya apa? Tujuan Allahnya nak suruh dia dapat pahala. Contoh kita kata gitu. Seolah-olah Allah tak boleh bagi pahala melainkan dia buat taat. Tu maksud dia. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak boleh beri pahala walaupun dia tak buat ibadat. Tu lemah Tuhan. Jadi sebab tu kita kata tak boleh. Allah Ta'ala ada tujuan pada perbuatan dia. Sekali lagi kita kata, kalaulah Allah Ta'ala beri kudrat pada dia, dia buat taat. Sebab apa? Sebab tujuan Tuhannya supaya dia dapat pahala. Seolah-olah Allah Ta'ala tak boleh dan tak mampu beri pahala kalau dia tak buat ibadat. Tu dia panggil tujuan. Tujuan ni benda tu kita tak dicapai, melainkan kena buat benda ni. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala tak boleh beri dia pahala melainkan dia semayang. Tak boleh gitu. Padahal dalam akidah kita sebut apa? Harus kita kata Allah Ta'ala itu boleh beri pahala pada orang maksiat, boleh beri pahala pada orang taat, boleh beri dosa pada orang taat, boleh beri dosa pada orang dosa. Jadi kalau Allah Ta'ala semua perbuatan dia ada tujuan, Allah Ta'ala lemah nak mencapai tujuan tu. Habis. Jadi wajib tazih berapa dah? 22 campur jadi 1 jadi 23 dah. Okey. Dan pada ahkamnya, ahkam Allah, ahkam ni hukum hakam. Kenapa zina haram? Kenapa sembahyang wajib? Tak ada, dia tak ada, tidak ada tujuan sebab apa haram wajib, tak ada tujuan untuk dia. Dan tiada wajib atas Allah berbuat satu daripada mungkin ini. Tak wajib Allah Ta'ala buat benda harus. Sebab benda tu harus. Kita ni benda harus. Wajiblah Allah buat kita? Tak wajib. Allah boleh buat kita, Allah boleh tinggal buat kita. Allah boleh utus Nabi Muhammad Rasul, Allah Ta'ala boleh tidak utus Nabi Muhammad tu Rasul. Tu Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah kata, wajib Allah tu utus Nabi tu Rasul. Nabi Muhammad tu Rasul, wajib. Sebab nak tuntun umat ke arah jalan yang betul. Tu Mu'tazilah. Kalau kita kata wajib, siapa yang mewajibkan Tuhan? Seolah-olah ada yang menekan Tuhan supaya melantik Nabi SAW tu jadi Nabi. Jadi Nabi SAW boleh dilantik jadi Nabi, boleh tidak dilantik jadi Nabi. Harus pada akal pelantikan Rasul tu. Kalau puak Barahimah, puak-puak India yang kapi sesat tu, dia kata mustahil utuh Rasulullah. Sebab Allah beri akal dah, boleh fikir baik buruk. Tu Barahimah kapi, dia menafikan kerasulan. Dan menafikan keadaan suatu memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah padanya, pada kuat itu. Lagi pula kita wajib i'tiqad. Kita menafikan keadaan sesuatu. Sesuatu ni umumlah. Keadaan sesuatu tu memberi bekas, memberi kesan dengan sebab kekuatan yang Allah jadikan padanya, padanya pada seseorang tu ataupun pada keadaan tu. Okey. Contoh kita. Ni etikot Mu'tazilah yang nak kata ni. Contoh kita sembahyang.
Semayang. Semayang ni sebab apa kita boleh semayang? Sebab Allah Ta'ala beri kudrat kepada kita dan kita lah yang melakukan semayang. Kita yang mencipta perbuatan semayang kita tanpa kait dengan Allah. Itu Mu'tazilah. Hak tu tak betul lah. Yang betulnya ialah, oh, Allah Ta'ala beri kudrat kepada kita. Kita pilih nak semayang boleh, tak semayang pun boleh. Kemudian kita semayang. Yang memberi kesan kita ni boleh semayang, siapa dia? Allah Ta'ala. Bukannya kita yang mencipta perbuatan kita, tak. Allah yang mencipta perbuatan kita. Tapi kudrat yang Allah beri itu untuk usaha ikhtiar. Jadi wajib kita nafikan ada benda yang beri kesan pada sesuatu hasil daripada Allah beri kudrat pada dia. Jadi wajib kita nafikan kita ni buat perbuatan semayang hasil kudrat yang Allah beri pada kita. Bahkan kudrat yang Allah beri ni kita hanya usaha ikhtiar yang betul-betul bagi kita semayang Allah Ta'ala. Tu ahlu sunnah. Maka iaitu tiga. Pertama tadi, wajib tanzih Allah Ta'ala. Wajib sucikan Allah daripada ada tujuan. Pada af'al dan pada ahkam. Yang keduanya, Allah Ta'ala harus buat mungkin. Tak wajib. Yang ketiganya ialah, tidak ada yang memberi kesan pada perbuatan hasil daripada Allah beri kudrat pada dia. Tiga. 22 campur, 3, 25. Dan lawannya, lawan tiga tu, tiga pula. Jadi 25 campur 3, 28. Hak 3 tu hak mustahil lah. Dengan makna Allah Ta'ala jadikan sesuatu dengan ada tujuan. Hak tu kita nafi. Allah Ta'ala sesuatu memberi kesan kepada sesuatu memberi kesan dengan sebab Allah beri kudrat. Hak tu kita nafi. Allah Ta'ala wajib buat benda yang harus, wajib lantik Rasul, wajib cipta Rasul dan sebagainya, hak tu pun kita nafi. 3, 3, 6. 22 campur 6, jadilah 28. Maka jadilah 6. Dihimpunkan dengan 22 tu, jadilah 28 yang masuk di dalam istighna, terkaya Tuhan. 3 tadi tu, Allah Ta'ala cipta sesuatu tanpa tujuan. Kalau ada tujuan, makna Allah lemah. Allah tidak terkaya. Allah tak berhajat tu. Allah berhajatlah kepada tujuan. Sebab Allah buat ada tujuan. Bila Allah buat ada tujuan, makna Allah berhajat kepada tujuan. Itu bukan terkaya. Allah Ta'ala tidak boleh dan tidak mampu memberi kesan kepada perbuatan manusia, perbuatan makhluk. Makna Allah berhajat kepada kudrat yang dia beri untuk dia beri kesan. Itu pun menunjukkan Allah berhajat kepada kudrat yang dia beri sendiri. Lemah Tuhan. Jadi capur-capur tu jadi 28 masuk pada istighna. Selesai. Dan yang masuk di dalam iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dulu dia sebut dah, jangan sebut iftiqar saja, takut silap faham. Iftiqar tu makna berhajat. Sifat berhajat Tuhan. Allah berhajat, bukan. Yang berhajat tu kena baca habis tu. Kullu ma siwahu ilaihi. Berhajat setiap benda selain Allah kepada Allah, iaitu makhluk. Hak iftiqar ni ada 22 akidah. 22 akidah. Mana 22 tu? 9 akidah daripada yang wajib. Baki sifat 20 tu. Sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu, sifat hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayat, kaunuhu aliman, wahdaniyah. 9. Okey. Dan lawannya, lawan wajib 9 pula. Hak yang 9 ni kita nafi hak wajib ni. Hak mustahil ni, hak mustahil ni kita nafi. 9 campur 9 18. Jadilah 18. Selesai. Dan baharu alam sekaliannya, sekalian alam. Alam ni wajib kita i'tiqad baharu. Tak boleh kita i'tiqad salah satu daripada alam ni qadim. Bila qadim makna dia terkeluar daripada berhajat kepada Allah. Kalau dia bukan baharu, dia tu qadim, makna dia tu tak berhajat kepada Tuhan. Bila tak berhajat kepada Tuhan, makna tak masuklah sifat iftiqaru kulli ma siwah ilaih. Katanya Allah Ta'ala ni semua berhajat kepada dia. Ada satu makhluk yang tak berhajat kepada dia sebab dia qadim. Tak boleh. Sebab tu dia kata wajib i'tiqad semua alam ni baharu.
dan tiada memberi bekah, tiada memberi kesan suatu daripada segala kainat. Ha, kainat ni makhluk lah. Kainat tu asal Arab je, makhluk. Tidak memberi bekah suatu daripada segala kainat. Ha, ni terbalik sikit pada tadi. Tadi ni sebab Allah Ta'ala, ni sebab makhluk. Makhluk boleh beri kesan. Makna bila makhluk boleh beri kesan, makhluk boleh cipta perbuatan sendiri, mana dia tak berhajat pada Allah. Ha. Itu semua perkara-perkara yang menafikan dia tu berhajat pada Tuhan. Ini wajib i'tiqad. Baharu alam dan alam ataupun makhluk ni tak boleh beri kesan pada perbuatannya. Dia memotong pisau dengan guna pisau, dia memotong buah, bukan dia yang memotong, hakikat Allah Ta'ala. Yang pisau yang dia potong tu usaha ikhtiar. Tu ahli sunnah tu. Bila makan nasi, makan nasi tu kenyang. Kenyang tu Allah beri. Yang nasi tu kita usaha ikhtiar. Tu ahli sunnah. Jadi bila dua, lawannya dua pula. Dua campur dua, empat. Empat campur 18, 22. 22 campur 28, 50 akidah. Tu kesimpulan la ilaha illallah. Tu. Maka dihimpunkan dengan yang dahulunya. Dahulu mana? Iaitu 28 tu. Maka jadilah 22. Maka dihimpunkan, yang ni dihimpunkan 4 ni dengan yang dahulunya. Yang dahulu tu 18. Maka jadilah 22. Maka kita himpunkan dengan yang pertama. Yang pertama tu apa dia? 28 campur 22 ni jadilah 50 akidah masuk di dalam la ilaha illallah. Kita duduk tahlil la ilaha illallah. Nak faham ni ya? Supaya hadir makna ni dalam hati. Allah saja Tuhan. Apa Allah saja Tuhan? Oh, Allah Ta'ala itu sifat wujud kita baqa habis. Secara ijmali, secara umum lah. Bukan kena ingat sungguh Allah wujud kita baqa tu. Kita faham Allah saja Tuhan. Allah saja sebenar-benar wujud, sebenar-benar qidam, sebenar-benar mukhalafah lil hawadith, sebenar-benar ada kudrat yang tu, yang maha kuasa, sebenar-benar ada sifat hayat yang bukan macam orang lain dan sebagainya. Maka yang masuk di dalam makna yang pertama itu, makna pertama mana? Istighna. Tadi dia buat kesimpulan dah. Dia nak nukil perkataan Imam Sanusi je. Hari baca je lah. Seperti kata Sanusi. Kata Sanusi ni bukan Amy Gedah. Bukan. Sanusi ni Imam Sanusi. Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dia salah seorang ulama besar akidah dan ulama tasawuf. Sebab tu di belakang sekejap lagi dia akan bahas berkaitan zikir la ilaha illallah, kelebihan dan manfaat dia selepas dah reti akidah, supaya dia jadi darah daging. Dia nak pergi ke situ lah. Sebelum tu bahas ni dulu. Maka dia kata wa amma istighna'uhu jalla wa 'azza 'an kulli ma siwahu fa huwa yujibu lahu al-wujudu. Salah tu kita tu. Bukan wujudu, wujudah. Dia maf'ul lebih tu. Wa amma istighna'uhu jalla wa 'azza 'an kulli ma siwahu fa huwa yujibu lahu al-wujudah. Tukar tu. Aujaba yujibu ijab. Mana sifat istighna Tuhan itulah yang mewajibkan akan wujud bagi Allah. Tu al-wujuda tu bukan al-wujudu, jadi maf'ul bih. Wal qidama wal baqa'a wa mukhalafatahu. Semua jadi bagi atas belaka. Wa mukhalafatahu lil hawadithi wal qiyama bin nafsi wat tanazzuha 'anil naqaisi. ويدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام إذ لو لم يجب له هذه الصفات لكان محتاجا إلى المحدث أو إلى المحل أو إلى من يدفع عنه النقائص. Okay, habis. Terjemahan. Dan adapun istighna, apa di istighna? Tidak berhajat terkaya Allah ataupun tidak berhajat Allah. Itu istighna. Adapun tidak berhajat Allah atau terkaya je Allah jalla wa azza. Disebut jalla wa azza. Tu nak menunjukkan maha suci Allah dan bersabitkan sifat yang kamalat, yang kesempurnaan bagi Allah. Tu jalla wa azza tu. Syekh Daud sebut sunat untuk kita sebut selepas nama Allah tu lafaz-lafaz yang sebegini. Allah Ta'ala, Allah jalla wa azza.
Allah Ta'ala tu istighna, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Tu dah, tu dah. Tadi kita sebut dah. Maka bila begitu, mewajibkan, jadi mewajibkan oleh istighna tu baginya, bagi Allah bersifat dengan wujud dan qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadith dan qiyamuhu binafsihi dan maha suci ia, ia Allah daripada kekurangan. Ha, ini semua tadi dah sebut dah. Baca je lah. Dan masuk di dalamnya, di dalam sifat istighna tu pula, wajib bersifat dengan samak. Samak tu pendengar, baginya bagi Allah. Dan basar, pelihat. Dan kalam, sifat perkata. Dan tiga sifat maknawiyah pula, iaitu sifat maknawiyah tu kaunuhu sami'an dan basiran dan mutakalliman. Ha, habis situ. Tu sifat istighna. Tadi kita dah sebut dah. Jadi sebut secara jelas lah. Sebab apa kita sambil sifat-sifat ni pada Tuhan? Kerana jikalau tiada wajib, tiada mesti bersifat. Ha, wajib sini wajib akal. Wajib akal ni maksudnya kita tak boleh terima Allah tak bersifat dengan sifat ni. Tu maksud wajib akal. Ni ada seorang hamba Allah Ta'ala. Dia pelekeh sifat 20, dia kata Allah Ta'ala ada sifat wajib. Mana kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu, Allah dapat pahala ke? Oh, bodohnya. Tu kata, orang cakap tu, kalau dia tak belajar, dia tak belajar, dia cakap juga, nampak bodoh lah. Dia tak belajar tauhid yang sifat 20 ni, dia baca sendiri. Jadi, bila dia lalu perkataan wajib, dia faham wajib tu, wajib usul pekah tu. Wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Benda yang dapat pahala, dijanji dapat pahala kalau buat, dijanji dapat dosa kalau buat, kalau tiga. Ha. Tu wajib. Tu wajib syarak. Wajib yang ada pahala, kalau tiga dapat dosa. Bukan makna Allah kalau tak bersifat dengan sifat ni, Allah dosa. Ha, habis gitu. Tu. Lagu mana Allah Ta'ala yang beri pahala, Allah yang beri pahala diri sendiri. Yang pelik aku tu. Kerana jikalau tiada wajib bersifat dengan sifat ini, hak sebelah tu, niscaya adalah ia, ia Allah muhtaj. Apa muhtaj? Yakni berkehendak kepada yang membaharukan dia, yang mencipta dia, yang mewujudkan dia. Ha. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat wujud, Allah mana? Tak ada. Bila tak ada, tiba-tiba kita kata Allah ada. Mana ada yang mengandalkan Allah? Ha. Bila ada yang mengandalkan Allah, Allah tidak bersifat kidam. Allah baharu. Bila kata ada yang mencipta Allah, pasti ada yang meniadakan Allah. Maka tak sabit sifat baqa. Sifat kekal tak ada. Dan bila ada yang membaharukan Allah, ada yang mencipta Tuhan, mesti dia ciptakan tu, mesti sama dengan sesuatu yang lain. Maka dia tidak mukhalafah lil hawadith. Ha, balik-balik kurang sama dari sudut, sama-sama kena cipta. Ha, tu mukhalafah tu. Tak sambil eh. Lepas tu tak sambil pula qiyamuhu binafsihi, sebab dia berhajat kepada pencipta. Ha, habis. Tak ada. Ha, okay. Yakni jika tiada wajib wujud, jika tiada Allah tu wajib mesti ada, dan wajib qidam, dan mukhalafatuhu lil hawadith, dan jika berkehendak kepada mukhassis, mukhassis ni penentu ataupun pencipta, ataupun pembuat dia, pembaharunya, iaitu mukhassis, apa, jika berkehendak pada mukhassis ni, lawan salah satu daripada makna qiyamuhu binafsihi. Ha, sebab qiyamuhu binafsihi kan ada dua makna. Pertamanya, Allah tak berhajat kepada pencipta. Ha, tu salah satu makna. Yang keduanya, Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada zat untuk dia ada. Macam hijau nak ada dia, mesti ada zat. Allah bukan begitu. Itu salah satu makna qiyamuhu binafsihi yang lain. Qiyamuhu binafsihi yang makna pertama tu, Allah tak berkehendak pada pencipta. Itu dia kata tu, lawan bagi salah satu daripada makna qiyamuhu binafsihi. Sebab berkehendak kepada mukhasih tu lawan bagi qiyamuhu binafsihi makna pertama. Yang mana, mana pertama tu Allah tak berhajat kepada pencipta. Lawannya ialah Allah berhajat kepada pencipta. Ha, tu lawan.
niscaya berkehendaklah yang membaharukan dia. Ada ulang gitulah. Kalau Allah tak bersifat kidam wujud tu, Allah tu pasti berhajat pada yang mencipta dia. Dan demikian lagi, jikalau tiada kaya, tiada kaya Allah daripada zat yang lain, dengan mana Allah berkehendak kepada zat yang lain, begitu juga. Apa dia? Iaitu sama-sama dapat berhajat kepada mencipta dia. Ha, kalau Allah tidak kaya, tidak kaya mana berhajat? Bila berhajat, antara benda yang berhajatnya ialah ada yang mencipta Allah. Ha, itu mustahil. Okay. Ini makna yang kedua daripada makna qiyamuhu binafsihi. Ha, tiada kaya Allah. Oh, maksudnya gini. Jikalau tiada kaya, tiada kaya Allah daripada zat yang lain. Maknanya Allah berhajat kepada zat yang lain untuk dia ni ada. Seperti hijau ada di dinding. Ha. Hijau tu sifat. Dinding tu zat. Dinding ni dia mesti ada hijau tu. Hijau tu mesti ada di dinding tu. Tak boleh hijau tu bersendirian, tak boleh. Sebab tu kalau kita balik pas syok, tiba-tiba naik motor, ada warna putih lalu. Jadi kita takut. Akal kita disetting kata bila ada warna putih, di sebalik putih tu ada benda. Ha. Tiba-tiba kita takut. Sebab apa? Sebab putih bukan saja-saja ada benda sebalik putih. Ha. Maka sebab itulah Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat lain untuk dia tu ada, seperti hijau berhajat kepada tiang untuk hijau tu ada. Ha. Niscaya berkehendak ia Allah kepada mahal. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.